بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wala hawla wala quwata illa billahi la'alihi al-azim amma ba'du Wa ka muskirin ay salihin lil iskari Fada khalatil kutratu minal muskiri ma'i'in Ka khamrin wa hiya al-muttakhazatu minal indabi wa nabizin Wa huwa al-muttakhazu min ghairihi Ini kita masih bicara tentang masalah najis. Jadi ini termasuk najis wakamuskirin muskirin dan seperti yang memabukkan. Jadi yang memabukkan itu najis. Jadi sesuatu yang dapat memabukkan itu najis. Walaupun asalnya suci. Anggur kan suci asalnya. Tapi ketika dia dijadikan satu ya, minuman keras, maka dia menjadi najis. Minuman keras yang memabukkan maka dia menjadi najis. Sekalipun suci, ya. anggur ya. kan suci, kurma sekalipun dijadikan minuman keras di, ya, dijadikan khamar bisa juga kayak begitu. Maka ketika dia itu muskir maka menjadi najis. Jadi orang kalau minum sesuatu yang muskir itu bisa najis badannya. Aisyolih hmm. enil iskari artinya layak bagi memabukkan. Artinya bisa memabukkan. Pada til kutro muskiri maka masuk oleh setetes daripada yang memabukkan. Iya. Yeah. Artinya masuk dalam kategori najis. Walaupun hanya setetes, termasuk najis. Pada khulatil kutratu minal muskiri. Ma'iin, muskirin ma'iin, yang membawakan yang cair. Jadi yang cair, yang memabukkan, yang cair maksudnya ya, cairan. Sebab nanti ada sesuatu yang memabukkan tapi nggak cair. Ya, nauzubillah wal pil BK pil ya apa tuh? Ya. <tuh> <tuh> Nipam macam-macam tuh ya. Pil 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 anjing dimakan buat Orang buat anjing ini Kan bodoh banget tuh. Narkoba. Nauzubillah wal billah. Ya. Jangan sampai itu. Ngelihatnya juga jangan dah ya. Ngelihatnya juga jangan. Alhamdulillah saya dari masih kecil. Ngelihatnya aja gak pernah. Ya. enggak pernah. Nggak Enggak, mau yang seperti itu jangan sampai main sama teman gitu enggak pernah ngelihatnya aja belum pernah. Ya, jangan ya, jangan sampai begitu begitu, jangan sampai hmm, jauhkan sejauh jauhnya. Hmm. Ngaji aja udah ya, ngaji <ganti mencari ilmu> amalin ilmu udah begitu. Ya. Bina diri kita dari masih kecil. Hmm. Kakhamrin seperti khamar ini contoh sesuatu yang cair memabukan khamar dia cair memabukan jadi dia, dia namanya cairan khamar itu apa iyal muttakazatumin minal inabi dia adalah ya khamar itu yang dibuat dari yang diambil maksudnya itu dibuat dari anggur minuman keras dibuat dari anggur itu namanya khamar. Apalagi wan nabiz dan nabiz wa huwa al min ghairi dia itu diambil ya dibuat dari selain anggur kurma ya, apa aja maka dia minum Eh, ketika dijadikan minuman yang memabukkan, maka dia menjadi najis. Cairan ada sesuatu tadi saya katakan, ketika dia itu bukan cairan, maka dia enggak najis, tapi haram untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena bisa memabukkan. Jadi, kalau begitu, setiap sesuatu makanan kon, bila mana dikonsumsi bisa memabukan makaram untuk dikonsumsi apa aja apa aja kan ada kata tuh orang ya anak muda sprite ama apa uh, apa modrek <guruh> di mabuk waduh ini sama nih begini jadi haram juga. Aturan minum bodrek <laughs> sembuh bukan malah sembuh terbang-terbangan. <laughs> Ini haram. Ya minum seprit seger jadi haram mabok. Nauzubillah summa nauzubillah min Jangan pernah melakukan itu. Usahakan dari masih kecil kita bersih daripada yang gitu-gituan. Usahakan. Orang kalau sudah melakukan itu, ini ada yang otaknya ada yang kurang, syaratnya ada yang copot, putus. Ya, jadi jauhin sejauh-jauhnya melakukan itu, jangan melakukan itu sih. frustasi lalu lari ke situ, bukan itu obatnya. Baca Al-Quran, bayangkan Allah sedang memperhatikan kita. Nangis aja walaupun kita gak ngerti tegurannya. <laughs> ya, kita gak ngerti, tapi bayangkan Allah sedang memperhatikan kita. yakinlah, air mata kita akan mengalir. Nangis dah kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, banyakin istighfar, mengakui kita ini banyak salah istighfar banyakin istighfar baca Quran banyakin istighfar astagfirullahalazim astagfirullahalazim bukan frustasi kemudian langsung minuman keras ini makin ya semua muanya orang jadi jauhin kita yang tadinya senang sama kita jadi kagak, yang tadinya deket jadi jauh, Allah benci, badan tadinya bagus jadi rusak, ya, ya akalnya tadi cerdas jadi bodoh, ya. tadinya lurus, cakep bener, eh jadinya goyang tuh, ya. lihat orang yang suka mabuk gimana tuh, goyang. Dulu ada pernah saya ketemu ada orang mabuk mulut, mabuk mulut. Ya kamu nggak tahu kamu belum ini, ini mas, saya juga masih kecil dulu, saya masih kecil kamu belum lahir ya. Ya mungkin yang udah besar udah udah lahir ya, yang sepantar saya udah besar ya, yang tua-tua udah tahu ya. Ini yang kecil nggak tahu. Ada orang jalannya ya kayak orang lagi main silat dia wah mabuk. Tahu kan? film Cina dia mau mabok. Dia. dia lagi enggak mabok. Tapi jalannya ke orang mabok. Semboyongan. Tapi jalan. Semboyongan jalannya. ya, seumur hidup saya baru satu. Itu doang yang saya lihat orang jalan. Pakai jurus dewa mabok. Beneran itu. Ya, beneran itu. Kalau jalan kayak begitu ada orang modal kayak begitu gara-gara apa itu lagi sehat mabuk mulu mabuk terus lagi sehat mabuk mulu sering mabuk akhirnya kayak begitu karena azabillah wal iyya -iyaz, wal billah ngelihat juga jangan ya ngelihat juga jangan yang kayak begitu jauhkan sejauh-jauhnya karena semua muanya jadi rusak semua muanya jadi rusak akal kamu yang tadinya tajam cepat terpercaya jadi rusak lambat ya kayak komputer kalau kebanyakan rusak, ini udah banyak ya jeleknya rusak itu ya apa loadingnya lama banget ya lama banget <laughs> karena udah banyak yang rusak ini usahakan bersih ya bersih 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 hmm enggak enggak mesti makanannya bagus-bagus enggak yang penting bersih daripada yang haram yang haram bersihkan dari yang haram ya kalau bisa yang subhat juga dihilangin biar Allah pantaskan ya di tempat yang mulia amin mudah-mudahan kita bisa ya selalu menjaga amin wa ma'i banji wal hasisi dan keluar dengan yang cair oleh seumpama ya banji heroin wal asisi candu ya. ganja termasuk nih ya ganja jadi kalau dia bagaimana itu heroin candu ya, atau ganja dia suci tapi haram untuk dikonsumsi kenapa karena memabukkan jadi haramnya kenapa? Memabukkan, merusak akal. Merusak akal. Jadi apapun yang dapat merusak akal, hukumnya haram. Jangan akal. Tangan kita ini kita potong kelingkingnya kita. Kelingking dipotong, emang apa dipotong bang? Nggak iseng aja. Haram itu. <tuh> Sengaja. Iya. <tuh> yeah. Kenapa menyakiti diri? Lah darah dirar. nggak boleh menyakiti diri, nggak boleh. boleh menyakiti orang lain. Nggak boleh. Pakai ini, pakai apa? Anting-anting uh, anak laki, hukumnya haram. Emang kenapa menyakitkan? Menyakiti diri sendiri, haram. Ada orang pakai anting-anting di pusernya sini. Preman, ya. <guluh> di pusernya pakai anting-anting haram. -anting. Ada orang juga pakai anting-anting di lidahnya di sini. Nauzubillah, summa nauzubillah min zarik. Menyusahkan diri. Itu makannya gimana itu ya? Apa kalau makan kalau makan kambing itu lagi Idul Adha gimana makan itu? Nauzubillah, summa nauzubillah min zarik. Haram kenapa haram? Menyakiti diri la darar wa la Enggak boleh menyakiti diri sendiri, enggak boleh menyakiti orang lain. Orang perempuan juga pakai anting-anting sampai lebih daripada satu. Satu ada khilaf pendapat ulama, tapi yang, kuat enggak apa-apa. Tapi kalau sampai lebih dari satu, dua. Orang perempuan pakai anting-anting, dua apalagi berterat sini. Oh, <leftAST2> <Monday> Kayak apa di sini? Kayak ular buru, ular buru na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik hukumnya haram kenapa haram menyakiti diri sendiri ya enggak boleh ada preman anak laki sampai bolong gede banget ya iya dulu gede banget bolongnya sekarang udah kagak bolong lagi tuh ya Ia. <laughs> Ia, bolongnya gede dulu sini ya haram hukumnya ya Jadi, menyakiti diri sendiri itu haram. Bagaimana kalau menyakiti orang lain? Maka, oleh karena itu, jangan sampai menyakiti orang lain, karena menyakiti diri sendiri haram. Bagaimana menyakiti orang lain? Jadi, upayakan kita supaya membuat orang lain senang, suka, jangan bikin dia tersinggung. Jangan, bagaimana caranya? Kalau bicara, pikirkan dahulu. Kalau berbuat, pikirkan dahulu. Kalau bersikap, pikirkan dahulu. Jangan berbuat aja. Nanti ada dampaknya. Aturan dekat jadi jauh. Kenapa? Nyakitin orang. Ya, jadi buat diri kita saja, kita disuruh untuk berbaik-baik bagaimana untuk orang lain. Usahakan begitu. Jadikan kita seorang adalah orang yang khairunas, orang yang sebaik-baik manusia itu anfaunas yang paling memberikan manfaat kepada orang usahakan seperti itu jangan sampai nas manusia paling buruk itu suka berbuat jahat kepada orang jangan sampai wa tadhuru khamrun takhallalat minafsiha min ghairi musohabati ainin ajanabiyatin la wallahu alhamdulillah sini dulu dah ya